Ibu bawa gak anak usah. Buat apa? Coba di belakang dah balaknya. Coba. Ini banyak astagfirullahalazim, Ibu. Coba dan tadi saya merhatiin Ibu diam-diam. Dari anaknya juga ada nih, Dak. Mau berapa juta yang Ibu ambil? Saya tanya mau berapa juta. Ya Allah, Bu. Coba Bu kesian sama dia. Seorang ibu dengan membawa anaknya ketahuan mencuri di minimarket. Sebuah video yang tengah viral di Instagram memperlihatkan seorang ibu sedang ketangkap basah mencuri di minimarket. Ibu yang memakai daster bermotif goreng itu sedang digeledah oleh karyawati sebuah minimarket. Dan hasilnya, petugas itu menemukan banyak barang curian yang disembunyikan di balik dasternya. Petugas itu juga membuka daster ibu tersebut yang kebetulan memakai celana pendek jeans. Banyak barang curian berupa madu dalam botol, minyak kayu putih, lotion anti nyamuk, sampo, dan masih banyak yang lainnya. Yang bikin miris adalah, ibu tersebut juga menyimpan barang curian di balik celana anaknya, yang saat itu bercelana pendek jeans dan berjaket merah. Dalam dialog juga terdengar kemarahan karyawati tersebut yang menyatakan kerugian antara 500 ribu hingga 1 jutaan rupiah. Si ibu hanya minta maaf. Tidak hanya maaf-maaf gitu aja, Bu, kata karyawati tersebut. Ibu bawa gak anak usah. Buat apa? Coba di belakang dah balaknya. Ini banyak astagfirullahalazim, Ibu. Coba dan tadi saya merhatiin Ibu diam-diam. Dari anaknya juga ada nih, Dak. Mau berapa juta yang Ibu ambil? Saya tanya mau berapa juta. Ya Allah, Bu. Coba Bu kesian sama kita. Takutnya kabur doang kalau kita doang. Nggak bisa minta maaf, Bu. Banyak kita juga bayar tahu, Bu. Ini setiap bulannya kita harus bayar. Kita juga punya orang tua, harus kita biayain. Kepala toko juga pasti ada pemasukan barang. Tuh. Kalau segini aja, Ibu, bisa sampai 500 ribu. Ibu ngambil ini, satunya 50 kali lipat. Bayangin, harus bayar Ibu sekarang juga. Kalau enggak, urusannya Pak sama polisi. Udah maaf deh, saya bawa cuma cepet doang. Enggak boleh. Maaf apa, Ibu? Enggak bisa.